Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobatnya Uta? Welcome back to my channel. Selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam setiap urusan dan pekerjaan. Dan tentunya sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sobat semua, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya bersama Diki. Halo, Kai. Halo. Nah, kita ini sudah berada di areal perkebunan ya, di kebun sawit ini masih di sekitar Desa Girimulya ya, Kecamatan Utalo, Kabupaten Suma, Provinsi Bengkulu, Sobat. Dan kita pagi ini udah nanjak ya, ngos-ngosan Ki. Dari bawah sana tadi. Untuk misi kita kali ini ngapain, Ki? Ngambil tajur. Nah, kita kali ini mau ngambil bubu ya, bubu portable di spot pompa panjang atau di rawa ya, yang dulu pernah saya pasangi yang beberapa hari yang lalu sih. Kita pasangi sama Mas Firman yang dapatnya cuma 3 ekor tuh, Sobat. Nah, kali ini kita coba lagi dan biar kita lebih memungkinkan lagi persentase mendapatkan ikan, maka kemarin kami juga membawa tajur, Ki, ya. Walaupun jualnya nggak banyak ya, yang dipasang di spot yang dulu saya review waktu ngambil bubu portable tuh juga, Sobat. Untuk umpan tajurnya apa, Ki? Ikan seluang. Ikan seluang. Nah, saya menggunakan ikan itu, Sobat, ikan keting atau ikan pogingit ya, sejenis ikan lundu lah pokoknya. Nah, kalau untuk bubu portable-nya saya menggunakan umpan buah kelapa sawit yang ditumbuh, Sobat. Dan bagaimana, Kai? Langsung kita gasin, Kai. Oke, langsung. Langsung aja, Sobat, ya. Karena kita ini masih ada pekerjaannya harus diselesaikan di rumah, jadi kita harus bergegas untuk berangkat, Sobat. Oke, Lur, seperti apa keseruannya? Langsung aja kita let's go. Oke, Sobat semua, kita dalam perjalanan ini menuju lama panjang. Suasananya di sini dingin banget, Sobat. Nah, itu udah mulai dibuka kebun-kebunnya. Nah, ini di depan saya ini bukan buah cempedak ya, sekilas seperti buah cempedak. Dan kalau matang juga teksturnya mirip cempedak, tapi bukan cempedak nih, Sobat. Kalau di sini orang bilangnya tuh buah Bali. Ini satu buah tuh walaupun besar isinya cuma berapa, Bi? Satu, cuma dua. Iya, cuma satu atau dua, Sobat. Nah, kita buat zoom, sayur, ya. Sobat. Nah, ini buah Bali kalau di sini namanya, Sobat, bukan cempedak ya. Ini isinya cuma dikit banget ini. Rugi kalau dibiarin masak untuk sayur biasanya. Iya. Dan itu banyak di bawah tuh yang dirontokin sama monyet. Mamangnya hutan itu. Tuh, besar-besar loh, Sobat, tuh. Kita zoom nih. Ya, tuh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi, ya. Oke, kita masih dalam perjalanan ini, Sobat. Kayak gini suasananya ya. Ini kebun kopi, kebun karet. Di toreh ada kebunnya. Itu ada kebun durian ya, tapi duriannya di sini bukan durian dari pertanian, ini durian dari alam ya, durian lokal maksudnya, bukan durian bibit unggul. Lalu nyamuknya banyak banget, Sobat. Oke, kita sebentar lagi sampai ke lokasinya. Kita saksikan terus ya di channel Dunia Unta loh. Oke, guys, kita udah sampai pada lokasi pemasangan bubunya. Saya masih membawa bubu lipat portable, ada 4 buah. Ini masanya 2-2, Ki, ya? Iya. Gigi 2, saya 2. Oke, kita langsung masuk spotnya, semoga hasilnya lebih mantap. Kita tengok punya siapa dulu, Ki? Ya, Mas Dika dulu lah yang dekat. Oke, Diki syuting ya? Iya. Oke, guys, lanjut, guys. Oke, Sobat, jadi saya akan ambil bubu pertama saya. Saya pasang di sini. Dalam. Ya, hasilnya gitu. Kita strike ikan berkaki nih, guys. Banyak nih. Ya. Oh, ya, ada anaannya juga, guys. Tapi udah mati. Ya, bukan, ini ikan berkaki semua ini, alias berundu. Banyak nih. Aduh. Oke, sial. Oke, kita lanjut lagi ke bubu yang kedua. Oke, berikutnya kita ambil bubu yang kedua ya. Ini, Sobat. Walah, ikan berkaki lagi, Ki. Nah, ini, Sobat, cuma dapat lele kecil satu.
Oke, jadi Diki mau ambil bubunya. Bubu pertamanya di situ, guys. Apakah hasilnya ada? Zong. Zong. Nice. Kecil, guys. Oke, gagal ini, sobat. Karena berudu. Oke lah, kita langsung ambil bubu terakhir. Dari situ kita langsung menjenguk tajurnya. Nah, ini adalah bubu terakhir ya, atau last hope ini. Atau last hope. Ini yang mau ngambil. Nah, dipasang di sana, sobat. Kita pantau dari sini aja. Nah, gimana, guys? Astagfirullah. Oke, jadi kita tampaknya zonk kali ini, sobat, untuk bubunya. Tidak ada hasil. Dulu tuh kita pernah masang di sini, cuman hasilnya lebih memuaskan gitu. Waktu di bawah sana kayaknya. Di alirannya, bukan di pamannya ini. Padahal kalau untuk orang yang udah paham spotnya, spot memang panjang ini ada titik tertentu yang banyak lilinnya, sobat. Ternyata setelah kita lakukan uji coba pemasangan bubu sama dua kali, hasilnya nihil. Ternyata spotnya bagus loh kayak gini, sobat. Nah, nggak ada nian, Ki? Ya. Oke, kita zonk besar kali ini, sobat. Langsung aja kita bergegas pulang, Ki. Ya. Untuk ngambil tajurnya, guys.